Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabarnya? Ketemu lagi di channel saya Ridwan Nurman. Dan siang ini saya berada di Terminal Pacitan. Tuh ya, teman-teman bisa lihat. Dan ini kali pertamanya saya berada di terminal ini setelah pagi tadi tiba dari Jakarta naik bus Agung Sejati. Lalu saya transit di Ngadi Rojo ya, naik Aneka Jaya turun di Pacitan. Tadi jam, kalau nggak salah jam 9 pagi saya tiba sini. Dan sekarang jam 12.33. Saya akan kembali ke Jakarta menggunakan salah satu unit terbarunya Agramas Suite Kombi Kelas. Kelas terbaru, unit terbaru yang pasti kita akan coba. Ya wajib kita coba. Yuk, kebetulan berangkat awal dari Terminal Pacitan dan sekarang kita akan masuk. Dan saya udah pesen tiketnya 380.000 dari Pacitan ke Jakarta dengan kelas saya naik yang big top dengan kursi 1A ya. Kenapa saya nggak pilih yang sleeper? Karena suite kombi itu kan dua kelas ya, satu suite kombi, satu suite kelas, satunya lagi big top. Kenapa saya pilih big top? Karena kalau suite kelas tuh kayaknya ya hanya untuk rebahan aja, tiduran ya. Sedangkan ini saya pengen ngelihat yang manuver-manuver di jalan, terus pemandangan-pemandangan di sekitar. Enaknya duduknya di paling depan ya. Dan salah satu kelas tertinggi juga big top dengan 21, dengan konfigurasi seat 21. Yuk kita masuk ke dalam terminal. Nah, ini saya sudah berada di area terminal, di dalam terminal ya. Saya sudah pesan tiketnya di hari H. Jadi pas saya tiba di Terminal Pacitan, saya langsung bergegas ke loket agen Agramas dan langsung pesen tiket. Alhamdulillah ya, kata agen kali ini penumpang memang sangat sepi, jadi untuk pesan jauh-jauh hari kayak nggak bisa ya, jadi harus di hari H-nya langsung ya, karena memang musim sekarang kan harus pergi ya, bukan harus ke Jakarta. Tapi juga tadi naik Agung Sejati pun juga masih sepi katanya, tapi nggak tahu ya, mungkin memang penumpang belum memilih untuk keberangkatan lebih awal ya. Nah, seperti ini situasi dari Terminal Pacitan teman-teman. Di sini ada bus Budiman jurusan Bandung Wonogiri, Bandung Pacitan. Ada Aneka Jaya tujuan Pacitan Solo dan Agramas di sana ya dengan tujuan Jakarta. Dan untuk loketnya itu ada di sini nih teman-teman ya, di kolong ini. Nah, masuk sini ya. Nah, kalau unitnya sih udah ada ya teman-teman, unitnya sih udah standby tuh ya, yang warna merah ujung sana tuh ya sudah standby. Dan untuk jam keberangkatannya itu adalah jam 4:30 sore
setengah 5 atau jam 4. Pokoknya penumpang ngumpul di terminal tuh jam 4 sore, teman-teman, ya. Tuh armadanya sudah siap. Mudah-mudahan berangkat ya. Mudah-mudahan berangkat, karena katanya sih tanggal hari ini adalah hari sepi ya keberangkatan ya. Mudah-mudahan berangkat lah ya. Nah, ini adalah loket dari Agramas tuh. Teman-teman bisa catat nomor handphonenya. Nah, ini tujuan Jabodetabek. Nah, tuh. Dan ini unit yang akan saya naiki nih, ya, bis baru dengan bodi SR3 Sweet Kombi yang dibalut bodi, dikemas dengan bodinya SR3. Wow. Tuh, ya. Woi, ganteng banget nih armada. Dan tidak lupa dibekali sasis Hino RM280R suspensi. Dan ini dia kegagahan dari bus Agramas Sweet Kombi Class. Mantap. Nah, mumpung masih belum berangkat ya, seperti ini dia tampilan dari bus Agramas dengan livery terbaru ya, dengan warnanya yang sama khas dari Agramas, warna semut merah. Karena Agramas disebut semut merah ya. Tuh, dengan livery model terbaru, karena memang ada tambahan dua double kaca di bagian belakang, karena di bagian belakang itu adalah suite class-nya ya, yang pasti ada dua lantai, otomatis kacanya jadi dua lantai ya, ada dua tahap. Nah, tuh seperti ini tampilan dari livery-nya. Dan tidak lupa ini menggunakan S series ya, selendangnya yang juga biasa dipakai di bus SR2 tuh, dengan kode R013 tuh. Nah, ini ya, kalau untuk SR3-nya tidak perlu kita bahas lagi karena pasti teman-teman sudah tahu. Nah, ini dia tuh tampilan belakang dari bus Agramas. Coretan-coretannya model baru ya, tuh teman-teman bisa lihat beda dengan yang di sebelah kiri saya juga berbeda. Hino RM ya, salah satu sasis terbaru yang dikeluarkan oleh Hino pastinya. Ganteng ya. Oh, mantap banget. Nah, untuk jumlah seatnya, untuk big top itu jumlah seatnya ada 9, teman-teman. Ya, untuk big top. Nah, untuk yang sleepernya, kalau nggak salah itu sekitar, kita lihat ya, kita lihat. Saya agak-agak lupa ya, kalau untuk kombi itu sleepernya ada berapa ya. Ini yang suite family, teman-teman ya. Suite family, ya benar. 21 ya, ini 1, 2 ya, 1, 2 berarti 3, 6, 12 ya, di atas lagi. Nanti kita lihat dah ya, di sini ada 6, 6, 12, 1, 3, 3, 6 di atas juga 6, 12 dan di sini ini belum saya lihat nih, ada lagi terus itu, nanti kita lihat aja teman-teman. Nah, ini teman-teman model tiketnya Agramas ya. Sekarang udah nggak sampulan lagi. Terakhir tuh naik Agramas yang double decker masih dapat sampulan. Sekarang modelnya begini nih, print ya, printan tuh. Dan ini kode busnya nih R013. Tuh, harganya 380.000. Saya turun di Pasar Rebo nanti. Jadi bus Sweet Kombi ini finish terakhir tuh di Ciawi, teman-teman ya. Tuh. Dan saya belinya langsung tuh ya di hari yang sama, teman-teman. Jadi memang sepi banget terminal Pacitan dari pagi saya di sini sampai sekarang, sepi banget tuh. Ya, tuh unitnya tuh teman-teman udah standby di depan. Dan saya tidak lupa membeli oleh-oleh nih, teman-teman. Jadi kalau kemana-mana saya selalu sempatkan beli sesuatu ya buat dibawa pulang. Dan sekarang masih jam 14.30. Kita tunggu ya. Dan ada unit Manggala tuh teman-teman. Manggala ini tujuan mana ya? Apakah Malang apa Surabaya? Apa pariwisata?
Nah, ini bus yang akan kita naiki sudah terparkir di area keberangkatan, teman-teman. Oh. Bus gagah banget armadanya, teman-teman ya. Wadah. Ada running text tuh. Running text bener ya, tuh. Oh, gagah tenan armadanya, teman-teman. Yuk kita foto dulu lah. Wah, ini merupakan wajah baru dari Agramas yang SR3 pertamanya Agramas ya, teman-teman. Dan yang pertama kali ya, kelasnya juga sangat unik ya. Yang lagi ngehit sekarang, teman-teman, Sweet Kombi ya, merupakan produk keluaran dari karoseri Laksana, teman-teman. Gagah, mantap. RM280 ya. Pasti jos nih tenaganya, teman-teman. Nah, untuk penumpangnya nggak tahu nih apakah jumlahnya ada berapa orang, kurang tahu. Jadi memberangkatkan satu unit yang Sweet Kombi ya, memberangkatkan satu unit sehari dari Pacitan menuju Ciawi Bogor. Wah, ini udah ngumpul semua unit dari Agramas, ada 4 unit, teman-teman. Semua ada 3 unit JB3. Ini yang BM076, BM116 dan lain-lain tuh ya. Tuh, armadanya udah pada siap semua. Yuk, sekarang kita naik kayaknya ya. Nah, ini dia armada kita nih yang menuju Jakarta, Sweet Kombi. Ini pengalaman perdana ya, teman-teman, kita naik. Mudah-mudahan menyenangkan. Dan ini dicek dulu, ram cek oleh petugas. Ya, langsung di ram cek petugas masing-masing ya di terminal Pacitan. Sekarang jam 15 lewat 50. Keberangkatan sesuai jadwal 4:30 sih, teman-teman. Tapi nggak tahu apakah kita berangkat lebih awal sesuai jadwal atau enggak ya, karena di jadwal 4:30 bisa jadi kita berangkat lebih awal. Kalau penumpangnya sudah pada datang, kita bisa langsung berangkat, teman-teman ya. Itu udah berangkat nih yang BM074 semut merah. Hino R N285 ya, air suspensi. Mantap. Dengan Eka Jaya tujuan Solo ya. Menuju Jabodetabek. Berangkat B6116. Ayo kita berangkat. Kita naik bus. Kita masuk. Nah, ini dia. Ini kita taruh atas dulu ya. Ini dia model seatnya, teman-teman ya. Konfigurasi seat 21. Ya. Seat 21 dengan rimba kencana. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Ada USB charger. Ini nggak bisa dibuka. Oh, bisa nih. Ini ada meja makan.
Tuh. Ada meja makannya nih. Wah, keren. Tuh ya. Ada meja makan. Tutup lagi. Kok enggak dipakai? Nah, ya. Ada bantal. Ada bed cover. Tidak lupa diberikan 3 cup holder. Kopi, teh, minuman mineral ya. Dan ini adalah selendangnya karena saya posisinya 1A ya. 1A, 1B, 1C. Ada 2 televisi kiri dan kanan. USB charger ada di bawah ya. Ya, di atas enggak ada lagi USB charger, teman-teman. Dan ini disekat ya, walaupun disekat tapi masih bisa kelihatan. Pandangan ke depan masih kelihatan ya. Cuma di bawah ini kayaknya dikasih stiker nih ya. Jadi biasanya kan kalau model era sekarang keluaran karoseri kan Laksana biasanya full semua kaca. Dan ini masih ada itemnya dikit. Tapi nggak terlalu berpengaruh banget ya, teman-teman. Tuh. Dan ini kita berangkat jam 16.00 ya dari terminal bus Pacitan. Sesuai jadwalnya 16.30 sih. Mungkin karena penumpangnya saya satu doang. Penumpangnya cuma saya satu nih dari terminal Pacitan, teman-teman. Untuk kelas saya ya. Seperti ini, teman-teman ya. Tampilan dari seatnya Big Top. Dan untuk tarifnya Rp380.000 untuk semua kelas, baik yang Big Top maupun yang Sleeper Suite Family di belakang. Nah, sekarang kita lihat yuk seperti apa interiornya, teman-teman. Oh, selain USB charger juga ada ini ya, juga ada colokan bulat tuh, dan seatnya besar banget ya. Dan sekarang kita ke belakang. Di sini ada toilet ya, ada toilet, dan inilah yang suite family. Ini suite family dengan konfigurasi 2-1, atas 3, di bawah 3 ya. Jadi ini sederet 6, di sini 6, di belakang 2, berarti 14 seat ya, teman-teman. 14 seat. Nah, di bawah ada ruang tidur kru. Nah, cuman kalau mau naik ke atas tuh ada injekannya tuh, teman-teman ya, injekannya tuh. Nah, tidak lupa ada avot, pengharum ruangan, ada hoarding ya. Ada cup holder, ada ini biasanya sih buat naruh remote ya. USB chargernya di mana? USB charger. Gimana ya USB charger ya? Apa di atas? Oh, di atas ya. USB charger di atas. Itu juga sama. Ini cocok buat pasangan-pasangan suami istri ya. Ini pasangan suami istri, ini berangkatnya jomblo. ya. Ini VIP suite. Kayaknya lebih lebar kayaknya dibanding yang suite. Oh iya, benar ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini ada seperti apa ya? Oh, ini ada lorongnya ya. Tuh, ada lorongnya gitu. Dan suite family ya, suite kombi itu toiletnya di tengah, teman-teman ya. Oke, seperti ini gambaran tampilan dari unit yang saya naiki. Rp380.000 itu bukan tarif tus lah ya. Jadi teman-teman, dari terminal Pacitan hanya saya sendiri aja ya, teman-teman. Tadi saya kira ada beberapa orang juga, tapi ternyata saya sendiri yang berangkat dari Pacitan. Tapi nggak tahu, nanti mungkin ada beberapa agen lagi kan di sepanjang jalan nanti sampai Solo pun, sampai mana tadi, pokoknya sebelum tol pun juga nanti juga pasti ada agen-agen yang lain ya. Luar biasa. Nanti dari perjalanan dari Pacitan sampai nanti perbatasan Wonogiri pun juga jalannya bagus, teman-teman. Saya suka banget ya, tadi berliku-liku waktu naik Aneka Jaya, wah enak banget, jalurnya menikmati ya, keren.
jalur ini termasuk favorit juga untuk para teman-teman YouTuber loh. Pantesan sering main kesini ya. Ternyata emang enak banget jalurnya. Dan ini dia teman-teman kursinya yang saya naiki teman-teman ya. Termasuk kelas big top, maksud terjangkau lah ya dengan tarif 380.000. Apalagi bed covernya cukup besar dan cukup lebar, dan bantalnya pun juga lebar juga di bantalnya tuh ya. Mantap. Pasti malam dingin banget nih, makanya pasti rata-rata semakin tinggi kelasnya selimutnya juga semakin tebal ya. Oke, kita nikmatin perjalanan kali ini ya. Estimasi perjalanan sih 12 sampai 14 jam perjalanan, kemungkinan sampai Jakarta tuh nanti subuh lah ya. Oke, pokoknya tonton terus video saya kali ini teman-teman. Yuk. Sudah nampak view lautnya tuh teman-teman. Jadi Pacitan nih salah satu daerah yang indah ya. Jurang, kanannya tebing. Tuh view lautnya indah banget. Oh, kiringnya jurang teman-teman. Kayak di Lembah Anai. Wih, viewnya bagus di sini tuh ya. Wih, mantap, keren banget. Wah. Harus ada objek wisata dipikir di sini nih ya, minimal warung kopi lah. Oh, Mentari Hill sebelah kiri. Dan Tumpak Rinjing. Berliku-liku teman-teman. Jurangnya dalam teman-teman tuh ya, jadi harus sangat berhati-hati driver dalam memberikan kendaraannya.
Jakarta tuh benar-benar kayak lahat ya, teman-teman, berliku-liku gitu ya. Berliku-liku kayak lahat Sumsel nih itu ya. Dengan beberapa hutan-hutan dan jalannya juga bagus tuh, teman-teman. Enak banget. Kalau malam kan pasti gelap banget nih jalannya. Mending-mending kita lewat. Mantap ya, mantap. Luar biasa. Keren. Ini saya udah nyiapin air minum buat nanti kita buka puasa. Tapi biasanya sih kayaknya sih dapat snack ya. Nanti akan dibagikan menjelang puasa, Ben. Menjelang buka puasa. Ini pokoknya jalurnya enak banget, teman-teman. Ya. Seru. Tinggal dikencengin dikit aja. Kita sudah tiba di persimpangan ke kiri ke pusat kota Pacitan. Kita ke kiri ke Solo Jogja, ke kanan tadi ke kota Pacitan ya. Jadi bus enggak lewat kota, teman-teman. Kiri ini menuju lintas selatan, teman-teman ya. Kalau nggak salah ke Jogja bisa lurus, teman-teman. Sampai di Donorojo. Di sini ada event dari salah satu bank ya. Nah, kita berhenti nih, nggak tahu apa nih. Donorojo tuh rame, orang pada ada acara bukber. Nah, di sini ada agen resmi Donorojo ya, Gramas deh. Ini nomor teleponnya, teman-teman bisa telepon aja yang ingin pulang ke Jakarta nanti untuk arus balik, teman-teman tuh.
Hasan RW04. Oh, ini ada bis Agra nih. Lagi mampir. Agen Agra Giriyo Woyo. Di sini teman-teman. Kita menepi dulu, mungkin ada penumpang yang naik dari sini. Sekarang jam 17.23. Berangkat lagi, hanya sebentar. 17.24. Kita jalan lagi. Dari agen Giri Moyo. Krunya pakai peci. Mantap ya, seragamnya rapi. Berangkat lagi kita. Ada sunset. Masih kosong nih, saya mau coba nih ya, seperti apa sih enaknya sleeper dari Agra Mas. Nah, ini dia. Nah, ini posisi duduk saya teman-teman kalau di sleeper ya. Tariknya sama dengan yang Big Top 380. Cuman agak sempit ya dibanding suite class ya, suite family ya. Tuh, ini agak-agak gampang nih, lebih enggak terlalu lebar teman-teman. Pas badan untuk yang suite family. Ini kan suite family, berbeda dengan suite class yang konfigurasi satu-satu. Nah, kalau ini yang 1-2 ya. Masih agak nyaman, empuk ya, empuk. Nah, untuk jarak kaki ya. Nah. Pas ya. Untuk ukuran 175 ke atas masih oke lah. Ini tinggi saya hanya 198, masih cukup. Tapi avotnya jauh banget ini. Avotnya jauh banget. Tapi ini USB charger di atas ini ya. Dan ada hordeng ketiga tuh ya. Tapi di atas gak ada kabin lagi. Dan pas buat kepala nih tuh ya. Nah, ini untuk yang suite family. Nah, ini yang suite family juga. Kalau yang suite family, teman-teman. Nah, ini ada hordeng. Terus di sini juga ada hordeng juga nih. Jadi kalau seandainya bukan suami istri, ini bisa ditutup gitu. Ya. Mantap ya. Jadi memang kalau untuk yang suite family ini agak-agak lebih sempit ya dibanding yang suite class. Di atas pun juga sama. Nah, oke, itu aja lah ya. Kalau teman-teman mau coba, silakan dicobain ya. Kalau untuk Agra Mas baru aja, baru hanya unit untuk tujuan ke Pacitan. Ini kita udah sampai di Batu Retno ya. Cuman nggak masuk terminal kita, ya langsung jalan. Tadi Agra di depan, masuk Batu Retno. Dan seperti ini situasi dari Batu Retno ya. Kiri kanan ada pasar yang udah rame menjelang maghrib teman-teman. Dan di sini ada lampu merah. Pasar Bung Karno. Pasar Bung Karno udah banyak yang tutup pasarnya. Tapi di bagian luarnya mau rame pedagang ya, pedagang makanan. Tuh. SMK Pancasila 3 Batu Retno. Sedia Mulia. Lagi akan menjelang maghrib.
makan ya. Mas. Wah, mewah banget ya. Wah, cakep. Dengan lampu LED warna ungu. Kuburan jagung. Puasa dulu ya. Kita ada air minum, cuman bawa air minum aja. Tadi di sana nggak ada kayak takjil-takjil gitu di Terminal Pacitan. Cuman ada kue-kue wafer sih. Tapi nggak apa-apa, kita minum air aja nanti. Nanti kan pasti dibagi snack ya. Ya, kita buka puasa dulu. Jangan lupa baca doa ya. Selamat berbuka untuk yang menjalankannya. Di Rejo. Nah, kemarin kita naik ke Jaya dari sini nih. Dan di sini ada sub terminalnya Ngadi Rejo. Nah, ada penumpang naik dari sini. Nah, ini teman-teman ya. Kalau malam banyak tenda-tenda ya. Karena dulu waktu itu naik Arianta tuh di sini bis-bis pada parkir sini. Kalau malam jadi tenda-tenda gitu ya. Sub terminal non bus Ngadi Rejo. Ya, kita berangkat lagi. Ini ada Neka Jaya nih, yang tadi kita naiki tujuan Pacitan Solo. Tarif di sini 40.000 dari Ngadi Rejo ke Pacitan, teman-teman. Thank you.
Giri Krida Bakti, alun-alun kantor Bupati Wonogiri itu ya, alun-alun Wonogiri, ngelain agama Wonogiri, pusat pemerintahan ya teman-teman. Ini kita sampai di mana nih? Di garasinya Agra Wonogiri, teman-teman. Oh, mungkin menaikkan penumpang di sini ya.